Bertepatan di lapangan Kelurahan Kamak pada Sabtu tanggal 23 Maret 2009, Kapolsek Tepi AKB Agung Wibowo bertindak sebagai instruktur upacara yang dipimpin langsung upacara apel gelar pasukan. Gelar apel pasukan dalam rangka persiapan seluruh anggota TNI Polri menghadapi pemilu yang tinggal hitungan hari saja. Kegiatan diikuti oleh staf maupun personel TNI Polri tersebut juga turut dihadiri oleh jajaran perangkat mulai dari PPK, Panwascam, RT, Lurah, dan Camat, serta para tokoh masyarakat. Para peserta upacara sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Mapolres Kepri, tidak terkecuali di wilayah hukum Mapolres Tebing. Kapolsek Tebing AKB Tia Agung Wibowo menjelaskan bahwa pada pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk memastikan persiapan anggota kepolisian di jajaran Mapolres Karimun, juga peran serta TNI dalam menghadapi pengamanan pelaksanaan kegiatan tahap pemilu tahun 2019 bersama personel TNI. Dalam hal ini juga peran serta TNI dalam menghadapi pengamanan pelaksanaan kegiatan tahap pemilu tahun 2019 bersama personel TNI. Dalam hal ini berasal dari Koramil setempat serta para anggota Limas yang nantinya akan diikuti serta dalam menjaga TPS yang sudah ditetapkan. Dengan dilaksanakannya apel gelar pasukan tersebut guna mengecek kesiapan seluruh personil, sarana dan prasarana serta sikap netralitas TNI Polri dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2019 yang aman, damai dan kondusif. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.